saya sangat mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesediaan mas-mas home care crew yang telah bersedia untuk menghadiri atau mendatangi kediaman kami untuk memberikan sesuai apa yang saya harapkan, yaitu terutama penyuluhan gizi, karena saat ini yang saya butuhkan memang konsumsi asupan gizi yang saya butuhkan, karena memang kondisi ginjal saya katanya sudah mulai menurun, jadi saya perlu sekali untuk asupan gizi yang sesuai dengan kondisi kesehatan saya. Saat sudah di rumah, saya sudah memperhitungkan kebutuhan ibu berdasarkan usia, berat badan, tinggi badan. Insya Allah kalau berat badan, tinggi badan tidak ada perubahan ya bu, baru kurang lebih satu mingguan dari rumah sakit ya. Ya, jadi berdasarkan faktor tadi, usia, berat badan, tinggi badan, saya hitungkan kebutuhan ibu sekitar 1.700 kalori. Nanti ada namanya bahan penukar, nanti bisa dilihat di sini. Kalau saya nulis 50 gram, oh kalau mau dijadikan bubur, misalnya tadi kan ibu bilang kalau nasi seteh ya. Nah kalau dijadikan bubur, itu kira-kira 200 gram bubur. Dan juga mas yang dari kerohanian juga saya juga terima kasih, karena saya juga mendapat pencerahan terutama dalam hal sholat ini ya. Orang kalau dalam keadaan sakit itu sholatnya na'udzubillahi minzalik betul-betul sangat tidak sempurna, tapi dengan penjelasan mas dari kerohanian ya alhamdulillah saya agak tersanjung, karena paling tidak saya tidak meninggalkan sholat insya Allah. Doa bersama nggih Bu nggih, tenaga kita tengadahkan kedua tangan kita, tengadahkan kedua tangan kita, seraya hadirkan hati kita, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Melainkan dari kesembuhanmu ya Allah, kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit lagi dan kekambuhan lagi. Hasbunallah. Menurut saya sudah bagus ya, karena saya baru pertama kali ini menikmati pelayanan home care. Jadi sebelumnya kan belum pernah tahu, hanya paling tanya sana tanya sini gitu, yang tidak jelas jelutrungannya. Tapi kalau ini kan sudah jelas, kita butuhnya layanan gizi gitu ya, gizi yang datang alhamdulillah wa syukurillah.